May I have your attention, please? Wah, kenapa lu gak beli yang gede gitu kan? Gue punya nyicip. Karena benar. Halo, assalamualaikum. Ma, pilihin dong makanan aneh di siang ini. Kembali lagi bersama kita udah pengacara, gue Desti. Gue Pipi. Di video kali ini, Bima lagi ngedit ya. Jadi, dia gak bisa ikutan syuting. Di video kali ini, kita mau melakukan yang sudah kita rencanakan dari tahun 2019. Iya, dari udah lama banget deh pokoknya. Dari sebelum pandemi ini terjadi gitu. Iya, tapi tidak pernah terlaksana. Padahal itu sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Karena ada aja lah pokoknya kan. Nah, jadi hari ini kita mau makan ditentuin sama mamah-mamah kita. Mamah-mamah kita yang kalian tahu lah ya, ini lah pokoknya yang di video Malaysia lah, mereka berdua itu sudah meeting ya. Meeting mau ngomongin kerjasama untuk bikin channel YouTube. Namanya jadi kan apa? Namanya apa? Mama tersakiti. Kira-kira setelah pandemi kita mau kemana ya? Oh iya, mau kan kita bilang kita mau umroh. Oh iya, mau umroh. Ya Allah, umroh, semoga amin. Cepat terrealisasikan guys, amin. Amin. Oke, langsung aja ya. Takut ya. Gua duluan nih. Yeah. Udah lama gak pulang guys, gara-gara PPKM nih. Assalamualaikum. Lagi bedakan nih kayaknya, pakai lipstick dulu. Jilbab. Mana nih? Lama ya? Iya. Ini kita belum tahu ya guys, dan jangan mandi dulu feeling gue. Nah, halo! Assalamualaikum. Tumpen nih, teleponan pakai video call segala, ada apa? Hari ini Mama tentuin makanan buat ini. Mau beri makan apa? Makan apa ya? Pastinya makan kesukaan Mama kan? Iya. Itu loh, kayak kalau Mama ke Jakarta itu kan pasti mintanya steak. Makan enak, makan enak. Steak, minumnya? Ya. Minumnya teh panas. Oke, okay. Okay. Harus panas. Udah itu aja berarti ya. Udah. Oke, okay, mantap. Ya udah, berarti itu aja buat makanan ini. Nanti Vivi minta mamahnya dia. Oke. Okay. Yeah. Salam ya buat Mama Vivi ya. Iya, Tante. Tante, Tante. Salam buat keluarga. Amin. Nanti disampaikan. Siap. Jaga kesehatan juga di sana. Iya. Iya, Tante juga. Dadah, ya, assalamualaikum. Bye. Salam. Me time dong. Iya, aduh, gue kalau ngomong sama nyokap gue video call gitu suka sedih gitu, tau gak sih? Kadang kan gini, kita tuh udah lama gak ketemu kan, terus kayak muka makin ngeliat tuh, aduh jebe nangis gue. Jadi kayak gimana. Ya udah. Kayak makin ngeliat tuh kayak udah makin tua, ngerti gak sih kan? Ini konten happy, lo gak mau nangis sih ah? Kesel banget ya, makanya lo gak bisa ngomong banyak gitu loh. Maksudnya kayak gue udah lama gak ketemu kan, kayak tiba-tiba pas ngeliat lagi giginya udah ompong banget. Kayak kita terlalu happy di sini gitu. Lagian juga pandemi cepet kelar, ya Allah. Makanya pandemi kan kelar, kita langsung berangkat. Iya, kayak vlognya sayang ya orang tua kalian selagi masih ada. Iya benar guys, karena kita kan gak ada yang tahu ya. Yang kita mah maunya mereka hidup selamanya, selagi ada kita gitu kan. Lo kalau mau milih, lo kalau bisa milih, lo milih. Lo duluan yang pergi atau orang tua? Gua juga. Kadang iri gak sih sama apa namanya keluarga yang harmonis banget, yang sampai anaknya tuh gitulah ya, paham kan? Orang tuanya tuh bisa manja-manjaan pol gitu loh. Kalau gua tuh yang masuknya yang gengsi gitu. Pengen sih guys, kayak kadang kayak ah pengen peluk gitu ya, nyampe pengen peluk tapi maksudnya yeah. Gitu ngerti gak karena, sih? Karena lo kan terbiasa ngerantau sendiri. Iya, betul. Kalau gue sebenarnya sama orang tua gue masih kadang masih tinggal serumah.
Jumlah Vivi kita jadi sedih-sedihan. Oke, abis berantem sama siapa nih nangis? Oke guys, kita video call dulu. Mamaku adalah orang yang paling susah ngangkat telepon. Calling itu gak ringing, berarti gak nyambung. Gak nyambung. Halo, assalamualaikum. Salam. Ma, pilihin dong makanan habis siang ini. Jadi mau gak perlu minum. Itu tolong yang di belakang suruh diem dulu. Itu tolong yang berisik suruh diem dulu. Diam dulu. Mama, kira-kira makan yang enak apa ya? Makan yang enak siang-siang ini, makan yang ringan-ringan apa yang berat-berat? Ya makan siang lah, yang agak berat, dari ringan ke berat terserah lah. Ya. Satu makan, satu minum. Makan sama minum? Ya. Makannya? Mama tuh kenapa kalau pengen? Apa? Enggak. Apa? Mama beruan. Makannya capcay aja deh, capcay. Terus? Capcay itu kayak capcay, oke capcay. Terus minumnya apa? Minumnya itu teh hangat. Nggak boleh pakai es, boleh pakai es. Manis atau enggak? Manis boleh, manis aja deh manis. Oke manis, biar kayak anaknya manis. Ya, oke. Ya udah gitu aja, pinanya itu aja, mau cari capcay. Oh ya udah ya, dadah. Assalamualaikum. Salam. Capcay. Mama tuh bisa enggak sih kalau pegang HP tuh diem gitu. Mak gua juga kayak tornado gitu. Udah gitu enggak gitu. Kayak apa jadi bawah. Enggak ada di layar satu layar. Dan kalau normal kan gini ya. Apa aja satu layar HP kita doang. Gini. Jadi mukanya ada di ujung HP. Jadi yang terdekat ini kan Holikow. Jadi nah, gue nanti gojek aja capcaynya. Opihim. Capcay itu setahu gue itu adanya apa sih yang biasanya warna ungu kita pesen? Itu Solaria. Ah, Solaria. Jadi nanti gue gojekin Solaria ke Holikow. Karena stick yang nyokap gue mau, guys. Itu nggak buka guys jam segini sore. Itu sebenarnya stick kesukaan kita juga. Iya, kita udah pernah review me time. Tapi, jadi sekarang kita on the way dulu ke Holikow. Ini ada di seberang sini, benar-benar tinggal nyebrang doang. Iya. Mana sih? Itu. Oh, iya. Pesan dari parkiran tuh kan. Yeay! Aku makan enak, ini makannya capcay saja. Capcay doang, enggak pakai ayam apa gitu. Capcay itu bukannya capcay sama sayuran doang tahu. Iya, basis. Enggak ada wortel buncis gitu-gitu kan. Ya, ya udah guys, kita on the way dulu, nanti kita update-in lagi, oke? Okay? Bye bye. Ibu, mohon maaf cari capcay. Oh iya, capcay. Pak, saya kirain saya juga makan Holiko. Gue suka stick. Jadi Holikow guys, kita bukan gak sopan, tapi emang programnya Holikow itu pesan dari parkiran. Tuh guys, pesan dari parkiran. Aku yang sirloin wagyu. Wagyu sirloin signature ya? Iya. Yeah. Tingkat matangannya? Medium rare. Minumnya kita ada green tea, lemon, blackcurrant atau teh tawar? Aku teh tawar anget ya. Oh, hot tea tawar. Iya. Coba aja. Makasih. Seru ya guys. Oke guys, jadi sekarang aku mau pesan, ini udah ada ketemu nasi capcay seafood. Oh mantep. Okay. Ya. Terus ini. Nyokap lu perasaan gue jarang masak capcay dah. Tiba-tiba random banget ya nyuruh lu makan capcay. Gak tau deh. Bingung banget gue juga. Ya kita kan anaknya promoan banget guys. Jadi cari promo. Iya, gue juga tadi bingung kok pas order kok gue milihnya biasa aja, padahal kan lagi ditanggung DP kok. Iya makanya. Premium kayak atau apa gitu, yang 400.000. Kenapa lu nggak beli yang gede gitu kan gue punya nyicip. Karena benar. Iya. Iya. Untuk minumannya ada kirimdi satu sama hot tea warna satu. Iya. Iya. Makasih. Guys, dua lu dikasihnya. Sama kita makan berdua tau. Iya. Oke guys, punya aku udah jadi. Tinggal nunggu punya aku. Udah dingin sumpah. Nanti keras nggak sih? BTW ini guys, punya aku, kalian lihat dulu deh supaya kalian ngiler. Wih, pisau made in Brazil guys. Gila. Pasti berarti ini rasa-rasanya langsung ada di Brazil nih megang pisau ini. Lihat, coba kita potongin dulu. Jauh. Iya, tapi udah diimpor di Indonesia belinya. Jadi di Indonesia. Kita potong ya. Mana nih punya lo?
Kita pulang ya guys ya. Ih, empuk banget guys. Empuk ya, empuk ya. Bah, lagi. Dia yang paling mahal apa sih Des, tipenya? Gak tau deh. Kalo tadi gak mesti yang paling mahal Des. Ya lupa kalau dibayarin sama DP. Gile. Tentu ya. Tapi makannya kita harus tunggu padut ya guys. Iya tunggu ya guys, ini ojeknya udah. Tuh, sudah siap makan ya. Sudah siap sudah makan. Jadi Vivi lagi ngambil makanannya guys. Dan aku udah menemukan caranya supaya lebih tinggi dan kalian terlihat. Oke guys, jadi ini aku udah ada si capcay-nya. Capcay sama nasi. Iya, capcay sama nasi. Jadi aku tuang dulu ya guys. Iya, betul. Dan semua bun. Beuh. Mantep sih, enak sih Dut kayaknya. Oke, nasi gue berenang sama capcay ya. Iya. Nyaku dulu ya guys ya. Langsung dimakan ya. Celupin. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget, terus mau? Mau. Gua mau nyobain deh. Mau nyobain banget. Dah. Harga emang gak bohong gak sih? Gila. Gila, enak banget. Eh hey, bun, silakan makan bun. Ini nasi plus capcay. Kan udah berenang banget kan tuh. Capcay banyak soalnya. Mantap dah. Pakai capcaynya. Pakai ini ya. Capcay na, kayak bahasa Thailand. Capcay, udang, ya. Jamur, dia enggak suka jamur. Iya. Enggak suka jamur jadi udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya? Mau cobain dong? Enak banget. Mama kita tuh lagi pengen banget makan makanan ini ya. Jadi kita wakilkan ya guys ya. Vivi gak suka jamur, jamur apa yang makan? Ah, enak banget. Enak banget ya? Banget. Kental gitu loh Dut. Wah, aneh banget kan. Dan gue baru pertama kali makan capcaynya si Solar ya? Gue juga. Ternyata enak loh. Enak-enak. Ini isinya benar-benar beraneka ragam sayuran guys. Jagung. Buncis, gue juga ada buncis. At least kita yang sama lah ya hari ini. Terus ada bakso ikannya dia. Enak banget ngiling. Tapi kalian di rumah suka masak capcay gak sih? Pribadi. Kalau di rumah nyokap gue jarang masakin capcay. Nyokap gue sering banget. Hampir. Pernah gak ya? Mungkin pernah tapi kayak sekali dua kali doang gitu. Iya makanya gue juga bingung kok nyokap lu tiba-tiba pengen makan capcay ya. Kata si mas-mas nanti. Rasanya gua enggak jual capcay kok. Gara punya bekas capcay. Tapi ya guys. Kurangnya cuma satu nih. Minum gua teh. Tawa. Anggap aja. Mah, mah. Gua juga. Tapi kenapa ya? Umumnya orang tua pasti minumnya anget. Enggak tahu. Kita nanti pas tua janjian kita tahu alasannya. Iya ya. Kalau minum air anget sebenarnya langsung lu ngerasa enggak sih kalau lu habis minum air anget? Kayak langsung turun gitu loh dari tenggorokan ke perut gitu loh. Terus logikanya mungkin gini gak sih? Gak tau sih gue ya, gue bukan anak ini. Anak kesehatan atau itu gue gak ngerti juga. Kalau lo minum air anget, lemak-lemaknya kebakar gak sih? Jadi gak beku gitu gak? Gak tau sih. Mungkin. Gak sih? Kayak ibaratnya gini, ini menurut kita ya. Kayak lo coba deh misalkan lemak, lo taruh di gelas, lu tuang air hangat sama air dingin. Iya. Pasti kalau yang dituang air dingin dia jadi kayak lemak yang lengket gitu. Iya, kan? iya, kebayang. Sok banget kita. Tadi kita enggak tahu apa-apa, guys. Berkat mama-mama kita, kita makan enak ya. Dan gua kira tahu kalau capcay Solaria enak. Gua tuh kalau ke Solaria beli pesannya nasi goreng doang. Asik. Tapi belanjaan aku hari ini sama Desi benar-benar berbanding balik banget. Kayak lu berapa? 50.000 udah mau ongkis. Ongkir. Ongkir lah. Aku 200.000. 250 ya. Terus kita benar-benar banding balik tau. Maksudnya kayak gua daging lu seafood. Terus dia mewah gitu. Iya. Ada yang komen kan? Apa? Katanya tadi kalau makan jangan monyong-monyong mulutnya. Monyong-monyong gimana?
gue makan mulut, gue juga baru nyadar gitu. Makanya orang-orang yang komen kayak gitu, gue jadi kayak, iya gue kalau makan mulut sih monyong ya, paham gak sih? Gak ngerti juga gue monyong gimana. Oh iya juga deh, coba kalau mau monyong. Coba kalau gue ya, sama aja ah. Soalnya kan monyong pertama doang gak sih pas ngambil. Alhamdulillah nikmat alhamdulillah guys, kita juga lupa lagi nge-review makanan. Kita gak nge-review makanan ya guys? Ya, karena kita nih challenge aja. Enak lah intinya. Ini aku teh manis hangat, kalau Desi tawar ya. Aku agak manis lah ya. Mungkin nyokap gue milih yang tawar karena gue udah manis. Anjay! Kalau gue dipilih yang manis biar anaknya makin manis. Enggak, mungkin nyokap gue, anak gue emang kurang manis. Kurang manis deh. Kampret. Kapan lagi guys kalian ngelihat kita minum hangat? Aduh, yang berwarna-berwarna gini tanpa es gitu kan? Sebenarnya. Lumayan kalau ini es. Beh, nikmat banget asli. Enak ya? Iya benar. Kayak gue harus gue sisain aja, padahal gue pakai es. Bener gak sih? Iya. Aduh, gila. Ah, yaudah guys, kita udah kelar challenge ini. Aku mau panggil dulu mas-masnya supaya ngambil lagi. Ini ada kayak giniannya, jadi tinggal call. Ih, gue berasa lagi di luar negeri tau gak? Keren ya? Ah. Kok bisa connect ya? Connect tuh apa dalam? Pakai infrared kali tuh. Anjay. Masih denger gak guys bahasa infrared? Itu loh yang saya penjadi. Kelihatan tuanya kalau infrared. Alright guys, kita udah selesai challenge-nya. Kita udah makan juga, udah kenyang alhamdulillah. Terima kasih mama-mama kita. Kita wali-wilikan dulu makanannya. Iya benar. Kita mereka yang pengen, yakin gua. Ini ternyata nikmat, keinginannya nikmat banget. Dan alhamdulillah kenyang. Ya, alhamdulillah juga jadi minum air hangat lah, yeah. Sehat ibu. Iya benar. Tawar, mantep dah. Masih manis lah ya. Ya kalian komen di bawah kira-kira kita video apa lagi. Ini kan mama udah papa. Nah, abis ini papa ayah ya kan. Oke, benar. Ya udah guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa luka lagi. Lagi terluka guys hatinya. Dan jangan lupa subscribe karena ini butuh support dari kalian untuk kita. Sanangin. Oke, see you next video. Bye bye. Ngaca mulu ya. Ya, kayaknya kamu harus tutup deh. Bye!